Oke teman-teman, Mamang kali ini pengen kasih tahu bagaimana caranya membersihkan mata solder ya. Tapi sebelum itu pengen Mamang kasih tahu bahwa sebenarnya nyolder itu akan benar-benar enak kalau misalkan mata solder teman-teman itu bersih. Nah, kenapa sih mata solder itu bisa kotor? Mata solder itu bisa kotor karena dari kandungan timbal yang ada di dalam timah solder itu sendiri ya. Jadi ya semakin dia lama-lama dikasih timah ya semakin banyak timbal yang nempel ke mata solder. Hal ini akan menghambat proses transfer panas antara mata solder ke timah yang mengakibatkan kurang merekat dengan baik antara timah ke media solder. Maka daripada itu kita harus membersihkan secara berkala mata solder ini. Biasanya Mamang pakai bahan seperti ini, cairan dan tembaga spiral seperti ini. Kalau kelihatan. Caranya itu dicocol. Cocol dulu sini. Setelah dicocol baru dikusek-kusekin sini. Ya. Terus saja. Kondisi solderan harus tetap menyala ya. Nah, sekarang bisa dilihat solderannya menjadi bersih. Nah, kalau udah seperti ini dia bisa digunakan dengan enak ya. Jadi makin joss lah gitu soldernya. Oke, mungkin segini aja infonya. Thank you for watching this video SD Project. Ciao.